Apa? Gelas nang apa mbebat? 17,5. Lur. Yo iki gak ada enak, Lur. Yakin tak pikir cuy. Anu jamu biji mau. Warnanya seger banget. Oh, dikasih itu teman-teman. Minyak dikit. Enten berlojer udah. Wah, kriuk teman lupa satu ulang kok ini. Yang satu kok yang sepialannya biasa. Yang satu itu yang mujair sama belutnya yang pedes ya. Ini kiyuk kan itu lagi? Ponaan. Oh, ponaan. Pinter yang ngewangi rek. Ati topian bareng keren ya. Wes piro? Sama tadi. Ini 6, 7, 8, 9. 9 pas. Yo imbang de anakku sing wis kursus tak karo-karoan. Anakku gak kursus belas. Kriteria kriteria fisik ada tuh ya mulai ada yang tinggi biro kamu hai om halo kita dari ini apa nyaman nyaman auce wah ini rombongan dari mana nih dari Blulu saja ini ya wah ini keren ini macan-macan ini ya mama cantik ini wow Yusuf Farda channel game atur game ini pembuatan sambelnya teman-teman ya kok nggak diulek pak ya? Berarti main blender ya?
Bu ini yang bikin enak ya. Pakai jeruk apa itu? Terong. Oh, terong itu. Apa kira jeruk itu bukan ya? Bukan. Terong apa? Kecil bundar itu. Terong apa? Terong apa? Tak pikir jeruk kok nipis apa itu, Mbak? Oh, berarti ini rujak bulut itu bahan-bahannya ada apa ini? Terong. Ini apa ini? Timun. Timun, apa lagi? Sama belut itu aja. Oh, begitu teman-teman. Baru tahu aku ya. Yang banyak orang nyuruh datang ke sini aku. Rujak belut. Oh, ini belutnya ya, udah matang ini. Berapa ini seporsi gini, Pak? Kalau belut saja 25. 25 ini rujak belut ini. Oh, begitu ya, diurap-urap teman-teman. Pertama kali aku lihat rujak belut. Pakai nasi itu 25 apa belum? Belum. Belum ya? Kalau tambah nasi, ha? Kalau makan sini 22 sama es teh. Kalau makan sini 22 sama es teh. Sama nasi. Iya. Oh, begitu ya. Kalau dibungkus 25. Oh, ini nasinya ya, ada nasi putih atau nasi jagung ya, Bu ya? Tinggal pilih. Atau dimik juga bisa. Go jagung. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Yusuf Farda Channel Review Amatiran Bikin Kedagian. Kali ini pagi-pagi aku berada di Dusun Cumpleng, Desa Bronjong, Kecamatan Beluluk, Kabupaten Lamongan. Di sini jauh dari perkotaan, tapi hawanya tuh sejuk banget, sadu banget. Dan di sini ada kuliner yang legendaris banget dan viral banget. Karena apa? Di sini banyak pelanggannya dari berbagai kota di Jawa Timur. Wow, namanya rujak belut Ibu Sulastri. Unik banget ya, rujak belut. Yuk nggak pakai lama ya, rujak belut terus awe-awe. Langsung aja kita let's go. Waalaikumsalam. Niki dengan Ibu Sinten. Ibu Sulastri. Ibu Sulastri yang jualan rujak belut nggih. Wah, keren banget ini. Rujak belut. Ini kalau belum tahu dari tahun berapa nih jualan Ibu? Enggak tahu, kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Oh, betul. Lumayan lama ya. Terus di sini lauknya apa aja, Bu? Udang, lele. Udang, lele, belut. Belut. Jair. Jair. Telur. Telur. Yang paling favorit belut. Belut, nggih. Mantap ya. Dan dari segi harga mulai berapa nih, Bu? Dua-dua itu? Itu sama nasi apa? Nasi jagung? Nasi jagung, sambal, teh. Wah, murah meriah ya. Itu semua lauk sama harganya? Sama. Sama harganya, mantap ya. Oke, Bu ya, semoga masuk YouTube ini makin berkah, makin laris dagangan jenengan. Dan semoga makin banyak pembelinya dari luar kota. Oke, matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Oh, ini ya. Udangnya teman-teman. Ada terong pasti timun. Oh, gitu ya. Terongnya habis. Bukan habis, di pasar enggak ada. Oh, di pasar enggak ada, kosong ya, ya Allah. Tapi besok ada lagi. Oh, jadi rezekiku enggak ada terong rek, timun tok enggak apa-apa wis. Saya kasih terong nanti. Aku ada alhamdulillah. Cek disimpan sama ibu kayak aku alhamdulillah. Berarti buahnya cuma terong sama itu ya, sama timun ya. Udah mantap banget teman-teman, ini belutnya ini.
prima donna ya teman-teman. Oh tambah cair juga ya. Lia mau tambah cair, bisa. Wuh, ini lur. Mantap ya. Seger kuahnya, kriuk-kriuk lur. Masih disambel layah besar atau layah kecil? Apa itu layah? Cowek. Oh cowek, oh ngapunten gue lo gak paham. Bu enaknya apa sembarang bu? Manut aja. Ini masaknya dua kali bu ya. Yang pertama dimasak biasa dulu, terus diurap-urap di wol-wol ini.